istri Anda kurang bergairah, kemudian dia sering dingin ketika diajak bercinta, bahkan dia sering menolak ketika Anda mengajaknya untuk berhubungan seksual. Nah, pasti di sini Anda merasa sedih dan sangat kecewa sekali karena istri Anda tidak mau untuk berhubungan seks dengan Anda. Nah, di sini saya akan membahas 3 penyebab kenapa istri bisa kehilangan gairah seksualnya dengan Anda, para suami tentunya. Sebetulnya ada banyak sekali penyebab, tetapi di sini saya mengambil 3 penyebab utama yang menyebabkan istri Anda itu kehilangan gairah seksualnya dengan Anda. Nah, penyebab yang pertama yaitu pertengkaran dengan pasangan. Di sini bertengkar dengan pasangan atau bertengkar dengan Anda suaminya itu juga akan membuat istri Anda menjadi kehilangan gairah seksnya. Karena di sini Anda memperlakukannya atau mungkin adanya pertengkaran itu, adanya konflik itu membuat istri Anda menjadi hilang gairah seksnya. Dan ketika Anda mengajaknya untuk bercinta, istri Anda pun menolaknya karena dia masih jengkel dengan sikap Anda. Nah, kemudian untuk penyebab yang kedua, yaitu istri yang terlalu kelelahan. Nah, banyak sekali tugas istri atau peran istri yang dilakukan di dalam rumah tangga. Apalagi jika istri Anda itu adalah wanita karir. Jadi di sini dia sudah lelah dengan pekerjaannya, dengan tuntutan kerja atau mungkin ada beban saat dia bekerja, ada tekanan. Nah, itu juga membuat istri Anda menjadi hilang gairah seksualnya. Kemudian ketika di rumah dia melakukan pekerjaan rumah dan mendidik anak-anak Anda, mengasuh anak-anak Anda dan menyiapkan keperluan Anda. Nah, itu juga membuatnya dia kelelahan atau capek dengan keadaan atau suasana yang saat ini dia hadapi. Nah, itu juga bisa menyebabkan gairah seksual istri Anda menjadi hilang. Nah, kemudian untuk penyebab yang ketiga, di sini tidak menikmati hubungan seksual ketika di atas ranjang. Nah, banyak sekali pria yang dia ini sikapnya egois, dia hanya mementingkan kepuasannya sendiri tanpa mementingkan kepuasan seks atau kepuasan dari pasangannya. Nah, di sini istri Anda menjadi tidak menikmati hubungan ketika di atas ranjang. Nah, itu juga bisa membuat hilangnya gairah seksual dalam diri istri Anda. Nah, itulah 3 penyebab utama yang menyebabkan istri kehilangan gairah seksual. Nah, sebelum itu terjadi, maka jika Anda mengalami masalah yang seperti ini, istri Anda kehilangan gairah seksualnya, Anda bisa langsung hubungi saya atau langsung berkonsultasi dengan saya melalui nomor yang tertera di dalam deskripsi video ini. Nanti saya akan membantu Anda memberikan solusi yang tepat untuk masalah Anda.